Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allahu azza wa jal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ikhwatul iman, baru saja kita goes dan alhamdulillah kita sudah duduk di satu warung. Katanya orang Arab ta'annas. Ta'annas ini artinya santai. Setelah kita berolahraga, di dalam perjalanan tadi ada kuburan yang kita disunnahkan untuk mengucapkan salam. Tapi sayang, seribu sayang, berapa banyak orang-orang yang melewati kuburan tapi dia tidak mengucapkan salam kepada penghuni kuburan. Padahal Nabi menganjurkan agar kita mendoakan mereka. Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wa inna insya'Allah bikum lahikun. Mudah-mudahan keselamatan atasmu wahai ahli kubur. Cepat atau lambat kami akan bertemu dengan engkau. Itu doanya. Kemudian pada kesempatan bagi hari ini perlu kami tampilkan bahwa umat Nabi Muhammad ini adalah umat yang sangat istimewa. Karena keistimewaan umat Nabi Muhammad, terbanyak yang masuk ke dalam surga adalah dari kalangan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara mereka ada 70.000 ditambah 70.000 berikutnya. Artinya satu orang mengangkat 7.000. Ma'akulli wahidin sab'ina alfah. Begitu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Kemudian apa sih keistimewaan yang menonjol? Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan untuk manusia, yaitu menganjurkan kebaikan, melarang kemungkaran, wa tu'minuna billah, dasarnya iman kepada Allah. Berangkat dari ayat yang pendek ini, dapat kita ambil beberapa pelajaran yang sangat berharga. Bahwa umat yang terbaik adalah umat yang selalu menganjurkan kebaikan, melarang kemungkaran. Sesuai dengan ayat yang lain, tawasau bilhaq, tawasau bisabar. Dan itu orang-orang yang beruntung. Yaitu saling menasehati tentang kebenaran, saling menasehati tentang kesabaran. Antum bisa bayangkan, seandainya tidak ada dakwah, maka bagaimana kehidupan umat ini? Bagaikan di hutan belantara. Yang kuat menekan yang lemah saling tekan menekan, terjadi kerusakan di mana-mana. Antum bisa lihat di Bondeli dulu yang terjadi banjir bandang mengakibatkan 400 orang meninggal. Karena ada satu sebab, mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Di samping itu, doa seseorang tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi berjanji, walladhi nafsi Muhammadin biyadih la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yusikan Allah yab'atsa 'alaikum iqaba minhu summa tad'una fala yustajabu lakum. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya engkau tidak beramar ma'ruf nahi munkar, tidak beramar ma'ruf dan nahi munkar, pasti kami akan meratakan siksanya kepadamu. Kamu berdoa, doamu sudah tidak dikabulkan lagi.
Karena itu dalam Islam, alhamdulillah, ya, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar ini menurut kemampuan masing-masing. Kurang setunggal, Bu. Oh, sudah. Ma'ruf nahi mungkar ini sesuai dengan kemampuan. Minimal kita amar ma'ruf nahi mungkar kepada dia, kepada keluarga, kepada handai tolan, dan yang paling sempurna adalah dengan ilmu yang cukup sehingga dia mengerti benar tentang apa yang harus dikerjakan oleh manusia, terutama masalah yang terkait dengan tauhid sebagaimana kaos yang kita kenakan sekarang ini. Alhamdulillah, karena itu ada satu riwayat dan ini sekaligus merupakan penutup. Ketika orang-orang kafir datang menghadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, "Ya Muhammad, siflana rabbak." Wahai Muhammad, tunjukkan sifat Tuhanmu. Apakah Tuhanmu terbuat dari emas, dari perak, dari perunggu? Coba terangkan. Siflana rabbak. Nabi terdiam, Allah yang memberikan jawaban dengan tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Muhammad, ialah Allah yang tunggal. Allah tempat bergantung seluruh makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada satupun makhluk yang sama dengan Allah. Ini dakwah tauhid yang harus kita tanamkan kepada semua orang agar mereka selamat di dunia dan selamat nanti di akhirat. Demikian saya kira. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.